rahatinya pada tiap pinjan. Banyak harta ratus ribu rangkaya baru. Hidup mewah hati senang dan banyak uang. Wahai Alibaba, kaca dan lawa, manis tutur bahasa bijaksana Alibaba. Ya, kita doa mudah-mudahan misi kemanusiaan kali ini tidak akan menempuh banyak rintangan ganas oleh rejim Israel, dan sekurang-kurangnya kerana keriuhan yang berlaku dalam episod Fotila menyebabkan Mesir sekarang setuju bagi laluan. Tapi yang penting bagi saya ialah ia memberikan satu message yang jelas. Rantau ini juga cukup prihatin tentang bencana kezaliman dan penindasan berlaku ke atas rakyat Gaza. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan ia tak memberikan dorongan kepada mereka, meringankan beban mereka yang terpenjara begitu rupa, dan memberikan insafan, tekanan dunia supaya Gaza bebas dan merdeka. Ini saya jangka memang ada nanti golongan yang akan mempertikai. Itu hak mereka. Al Gore mewakili pandangan Demokrat yang lebih terbuka dan Wolfowitz yang konservatif Republican. Tapi mereka bila dalam isu keadilan proses undang-undang, mereka menyatakan bahawa ada hal yang mereka setuju dengan saya dan beberapa sikap dasar luar saya yang tidak disetujui. Ini masalahnya setengah orang UMNO ni dia tak baca. Jadi dia buat hukum berdasarkan kedangkalan ilmu dan kejahilan. Apa yang disebut oleh mereka ialah walaupun mereka tidak bersetuju dengan beberapa serangan. Apa yang dasar luar yang tidak disetujui? Serangan Amerika di Iraq, serangan Amerika di Afghanistan yang disetujui oleh UMNO. Saya tidak bersetuju. Dan ketegasan kita soal Gaza dan Palestin, janji kerajaan UMNO Barisan Nasional membantu, tidak dibantu. Rombongan ini datang keluar sekarang tidak dengan bantuan mereka. Walhal mereka war-warkan bila keadaan begitu riuh untuk meraih simpati, tapi tidak ada keikhlasan apa yang disebut sebagai konsistensi atau istiqamah. Jadi soal pandangan bangkit, Syekh Yusuf Khardawi pun keluar kenyataan lebih keras dari mereka berdua. Media antarabangsa lain keluar juga, dunia Arab, Indonesia, badan-badan Islam telah suarakan. Badan-badan Islam seluruh dunia, sarjana Islam lebih 60 orang membuat surat terbuka. Jadi bagi saya ini cuma golongan UMNO ini hanya menggunakan ini seolah-olah ada orang barat saja, padahal apa ulasan mereka tentang fatwa Syekh Khardawi yang jauh lebih keras, yang menghukum orang-orang ini sebagai munafik dan fasik. Itu kan lebih keras. Saya fikir orang dah tahu dah begitu, dah lama dah cerita ini. Tapi yang bayar EPCO UMNO, yang bayar EPCO kepada EPCO itu Datuk Najib dan UMNO, yang menggunakan Robert De Niro dan segala bintang filem Hollywood untuk jaja mereka itu Datuk Usman. Jadi patut dia jawab hal itu dan tidak bertikai apa hak sesiapa yang suarakan pandangan mereka. Untuk kita bantah itu nampak sangat kedangkalan kita, sebab kita keluarkan suara pendapat kita mengenai Afghanistan, mengenai Palestin, mengenai perang masalah Darfur. Apakah orang lain tidak boleh menyuarakan pandangan mereka itu? Jadi saya fikir kita terus dengan tugas kita, kerja kita untuk menyedarkan rakyat, melihat bagaimana media dipermain dan peralatkan, diserang hari-hari, tapi tidak beri ruang untuk kita jawab. Baik.
hatinya pada tiap insan. Banyak harta ratus ribu rangkaya baru, hidup mewah hati senang dan banyak uang. Wahai Ali Baba, kaca dan lawa, manis tutur bahasa, bijaksana.